Jadi kalau pakai slow release ini Pak, nggak gampang rontok Pak? Nggak rontok ya? Lebih kuat biji. Lebih kuat ya. Dan hasilnya besar-besar banget. Ini bukti di mana Pak kemarin Pak di tanamnya? Coba Bapak 3 bok kemarin ya coba. Tiga kardus Pak. Ya 3 kardus. Nah ini. Itu, ya, ini baru. Nah ini nih tuh. Nah. Oke. Okay. Oke, terima kasih Pak. Oke, nah ini hasil buah. Ini baru 2 bulan Pak ya, kurang lebih ya. Itu masih ada pupuknya, itu bertahan untuk 3 bulan Pak. 3 bulan nanti kita isi lagi. Perubahan buahnya membesar. Membesar Pak ya. Terus sampai ke sana kalau mau. Oke, ini puas sekali. Om review. Om Herman, gimana Om? Kepuasannya Om? Hah? Bagus ya? Kalau serentak Pak ya. Tapi yang sudah terjadi aja kemarin panennya naik berapa Pak? Dari biasa 700 kilo ya, nih. Minggu sebelumnya 700-an kilo, sekarang ya. Sudah setahun lebih. Satu ton lebih ya. Itu mudah-mudahan ke depannya lebih ya, lagi. Lebih lagi. Ya benar-benar. Karena ini Pak. Ya, yang mana Pak? Masih ada nih. Sini kelihatan. Oh iya ya. Kelihatan ya. Ya. Tuh kan. Slow, benar-benar slow deh ini. Alhamdulillah itu Pak. Masih ada setengah. Masih ada. Tuh. Jadi sampai 3 bulan lebih. Tapi nanti kalau di ini lagi jangan sebelah lagi Pak, sebelah ya, sono. Sini, ya benar. Lihat hasilnya buahnya. Memuaskan. Benar-benar puas kita. Ya, ya boleh-boleh Pak. Hampir setiap batang dia kayak gini. Hampir setiap batang seperti itu Pak ya. Ya, lihat buahnya. Hampir setiap batang Pak ya. Ya mana Pak? Tuh, setiap batang hampir begini. Ini juga habis strike nih buahnya. Eh, ini habis strike Pak ya? Kemarin-kemarin habis strike ini. Kembang bunga strike ya. Bunga nggak jadi, tapi setelah pilu slow release bersusun dia buahnya. Bersusun. Ini sebelah sini nih Bang. Pilunya coba-coba kita lihat. Nah sebelah sini Bapak tanam kalau nggak salah. Ini gampang orang nyirir. Ya. Jangan ada orang deh tau kan. Nah ini pilunya masih ada. Seminggu pasang, gue tengok kok di pinggir jalan tadi, kok tanahnya terangkat. Oh iya. Saya lihat bungkusannya hilang. Hilang. Itu. Ya mungkin kawan-kawan mau coba. Mau coba kali diambil ya. Itu dah. Ada cerita juga itu harus di. Yang saya di sini belambur di kandang tuh. Jadi nengok barang ini ada tulisan kan. Mana barang ini gali. Karena ini kepengen. Ah ini ada penyakit nih. Nah ini yang penyakit ini satu. Video dulu nih. Dari kecil ya. Nah, ini perlu penyakit satu perlu di gimana caranya ini? Ya. Nah belum ketemu caranya. Tapi udah ditaruh, udah ada perubahan pucuk. Tadi pasang. Udah. Ya. Nah, ini udah ditaruh. Udah ditaruh. Perubahan pucuk ada tuh perubahan pucuk. Ya. Di video khusus nih Pak Bro. Ya boleh. Nanti kita lihat. Ini kan okay. Ini ada buahnya nih. Nanti. Ada tapi baru satu kan. Tuh ada di sini.